Hai guys, aku hari ini mau bikin clay. Bikin clay, bahan-bahannya aku bakal gunting. Apa aja bahan-bahannya? Tepung, ya, tepung, garam, cooking oil. Ya, cooking oil. Air hangat dan pewarna makanan. Terus kita juga perlu ini. Terus kita juga perlu plastik basin. Mulai? Yes. Pertama yang ini. Semuanya. Terus ini segini ya, tuangin. Apa tuh? Tepungnya, terus langsung masukin semuanya ya guys. Masih ingat sama aku kan, aku yang bikin video game itu loh. Sekarang sudah pakai bahasa Indonesia. Nah, oke okay. Sorry ya dibantu sama aku. Terus apa? Garam. Sekarang salt ya, garam. Langsung yeah. Ini juga dituang semua garamnya ya guys. Oke, kita sudah campur garam. Terus diaduk-aduk ya guys. Mix well. Sekarang nih sudah selesai ya. Sekarang dituangkan cooking oil ya. Terus kita bakal tuang semuanya. Semuanya ya guys. Oke guys, sekarang kita aduk lagi ya, mix. Oke guys, aku lanjut ya. Setelah dicampur, kita tuang air hangat sampai habis ya guys. Kita langsung tuang ya. Ini harus air hangat ya. Jadi kan kalau air hangat jadi enggak bisa jadi clay. Sampai jadi seperti ini. Terus Mbaknya mau kasih bikin warna ya, mau dimarahin. Jadi ada berapa warna nih? Ada 4 warna guys yang dicampur nanti. Jadi ini dibagi 4 dulu. Iya. Satu dulu nih, kita bagi jadi 4 ya guys. Biru deh. Ada 4 warna ya yang kita mau. Stop. Oke, sekarang kita aduk. Squish. Hasilnya kayak gini ya guys, kalau habis diaduk-aduk terus dicampur juga warnanya ke playdohnya. Terus nanti kita mau habis ini kita mau buat warna yang lain. Warnanya sama ya, caranya sama deh kayak gini. Sekarang kita butuh warna. Kalau diaduk-aduk cepat jadinya warna oranye guys. Oke guys, nih sudah jadi
guys, ada warna orange di sini. Ada warna biru. Ya, biru guys. Ada warna ungu. Dan warna hijau. Oke guys, sekarang kita bisa letakin. Oke, ini ya guys. Bebas gitu loh. Bebas ya guys, kalian mau bikin apa dibuat. Ya aduh guys, warnanya boleh bebas, aku ituin sekali lagi. Warnanya kalian bebas.